ada yang kecil, yang gede, atau yang sebagaimana? Dijualnya dari bentuk apa dulu? Atau dari bebas, silakan. Netes ada, yang ukuran 2 minggu juga ada yang ukuran sebulan juga ada, ukuran daging juga ada. Oh, jadi udah lumayan lengkap, teman-teman. Kang Abel di sini siap melayani ya, mau membeli dari pas baru netes, mungkin dikategorikan dengan kata lain adalah mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscribe, sahabat penonton channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Mungkin kali ini suasana agak berbeda untuk membuat video, yaitu bertepatan di bekas atau ex Leo Bata ya. Ini salah satunya adalah hau atau pembakaran daripada bata merah tersebut. Nah, ternyata bekas bata merah ini, Leo bata merah ini dipergunakan untuk saudara saya, yaitu beternak ento. Ini yang menarik, saudara saya sebetulnya mungkin yang saya tahu ini tidak hobi dengan ento. Namun kali ini ternyata saya dikejutkan dengan teman saya ini bernama Abel Sirekia, ternyata beternak ento di bekas Leo. Nah, saya akan tanya dari pertama hobi sampai di mana kok bisa dengan beternak ento. Oke, Kang Abel. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan Kang Abel beternak ento. Mulai dari mana itu beternak ento, Kang Abel? Silakan diperjelas. Apakah satu emang terbawa teman-teman, ama emang dasarnya sudah hobi di ento. Silakan. Saya awalnya tadinya iseng ya, beli 3 ekor. Terus setelah saya gedein, terus bertelur ya. Ya. Sudah bertelur terus langsung menetes. Ya. Menetes saya langsung dipisah ke kandang yang lain. Oh. Tuh. Nah, mungkin kalau melihat dari penjelasan daripada Kang Abel, mungkin termasuk baru hobi entok. Baru. Nah, ada tip-tip tertentu untuk peternak pemula seperti Kang Abel, mungkin kan merasakan bagaimana cara kita beternak pemula ya. Contoh mungkin dari pakan kaget, seharusnya kita beli rokok, sekarang dialihkan beli pakan. Apa ada kaget seperti itu untuk di ekonominya? Silakan. Kaget sih enggak ya. Cuma begitu boros untuk dipakan. Iya. Boleh nanya, serempet sehari-hari. Pekerjaan kalau boleh dijelaskan di sini silakan, kalaupun tidak boleh nanti akan saya skip untuk di pengeditan video. Namun jika itu boleh silakan, memang ada pekerjaan sehari-hari rutinitasnya. Sehari-hari rutinitasnya biasa di gunung lah kita bogek. Kalau kata pepatah orang lain mah gitu, bogek di jalan. Enggak apa-apa, yang penting halal. Jadi saya ingatkan juga, jangan malu dengan profesi. Yang penting kalau menurut saya apapun profesinya, yang penting itu halal. Kang Abel, ada diprioritaskan hasil ternak entok, jika ini hasil ternak entok itu buat pedaging kah, atau cuman sekarang untuk di jalur hobi kah? Silakan dijawab. Ya, sekiranya menguntungkan mah ya, boleh jual daging, boleh jual anak, boleh jual telur. Berarti bertepatan di wilayah mana? Coba bilang, silakan di share mungkin dari kampung, RT, desa, kecamatan.
silakan. Kalau RT sih kita lupa ya, desanya Desa Batu Jajar, kampungnya ya, Babakan Impres. Desa Batu Jajar, kampungnya Babakan Impres. Nah, RT RW-nya kita kurang tahu. RT RW kita kurang tahu istilahnya. Oke, ini juga solusi buat Kang Abel ya kan, juga buat teman-teman yang lainnya, mungkin teman-teman di sekitaran kita atau agak jauh sedikit mungkin bisa untuk mendapatkan materi daripada Kang Abel mungkin ya. Dia nantinya tadi menjelaskan bahwa dengan penjualan itu silakan mungkin di keteng ya, di ecer, hasil dari ternak tersebut bisa juga mungkin untuk pedaging atau bisa juga untuk skala banyak dan skala kecil dari hasil panenan atau ternak Kang Abel. Jadi mungkin teman-teman atau saudara subscribe channel YouTube Sulung Mandiri atau teman-teman di luaran sana untuk ingin membeli hasil daripada ternak Kang Abel ini, mungkin jika tidak keberatan akan saya tampilkan nomor WA di layar untuk dapat terhubung langsung dengan Kang Abel. Atau mungkin Kang Abel juga keberatan dengan terteranya nomor WA, nanti bisa masuk di kolom komentar channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Nanti akan saya sambungkan dengan Kang Abel. Itu salah satu memfasilitasi bagaimana caranya peternak entok atau peternak entok gampang untuk menjual. Itulah adanya channel YouTube Sulung Mandiri Channel. Kang Abel, seandainya ada teman-teman, nah, untuk mungkin dia kadang kan orang-orang itu, wah saya mau beli tapi duitnya kecil kan gitu. Ada yang kecil, yang gede, atau yang sebenarnya mana? Dijualnya dari bentuk apa dulu? Atau ya, bebas silakan. Netes ada, yang ukuran 2 minggu juga ada yang ukuran sebulan juga ada, ukuran daging juga ada. Oh, jadi udah lumayan lengkap teman-teman. Kang Abel di sini siap melayani ya, mau membeli dari pas baru netes, mungkin dikategorikan dengan kata lain adalah minti atau meri. Dia menjual, dan ada juga jenis dagingnya atau pedaging yang sudah bisa dipotong. Jadi berbagai macam, silakan teman-teman bagi yang berminat untuk membeli hasil daripada ternak atau panenan Kang Abel. Mungkin banyak yang dapat saya informasikan karena ini juga menurut saya tujuannya bagaimana caranya Kang Abel ini terbantu, terekspos, dan bisa menyalurkan hasil daripada ternak tersebut. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri perbincangan saya dengan Kang Abel. Kang Abel, saya haturkan terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa bantu saya dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Terus semangat beternak itu. Yuk, maafkan apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.